kita akan bercerita tentang datanglah sang harimau ke anak yang nakal. Wow, yuk kita mulai. Datanglah sang harimau. Cerita anak kecil yang bernama Abdul Rohim bersama ayahnya seorang pengembala sapi. Abdul Rohim anak yang nakal, tapi dia selalu patuh pada ayahnya. Ketika ayahnya sakit, ayahnya menyuruh mengembala sapi-sapinya di padang rumput. Dan ayahnya berpesan, jaga sapi-sapimu dari dekat ya, atau harimau akan memakannya. Oh. Ketika mengembala sapi, Abdul Rohim merasa bosan dan akhirnya dia menemukan ide yang cemerlang. Aha, aku tahu. Tiba-tiba, tolong, tolong, ada harimau, tolong, tolong. Warga pun mendengar suaranya Abdul Rohim, teman-teman. Lalu, warga pun segera berlari untuk menyelamatkan Abdul Rohim. Ternyata, apa yang terjadi? Abdul Rohim membohongi warga-warga sampai warga marah-marah. Keesokan harinya, Abdul Rohim melakukan hal yang sama. Tolong, 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 ada harimau. Tapi warga tidak menghiraukan suara Abdul Rohim. Karena Abdul Rohim sering berbohong kepada warga. Akhirnya Abdul Rohim pun turun dari atas pohon. Tiba-tiba terdengar suara hau. Hau, wah ternyata ada harimau, teman-teman. Abdul Rohim langsung naik lagi ke atas pohon dan meminta tolong. Tolong, 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 tolong. Sayangnya warga tidak ada yang menolong. Abdul Rohim menangis ketakutan karena sapi-sapinya dimakan oleh harimau semua. Akhirnya Abdul Rohim menangis menyesali apa yang telah dia perbuat karena kenakalannya dapat merugikan orang lain. Nah, dari seorang Abdul Rohim kita dapat mengambil pelajaran, teman-teman, bahwa kita tidak boleh berbohong. Maka setiap kali kita berbohong akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Mereka akan percaya satu kali, tapi tidak selalu. Dan ketika kita benar-benar membutuhkan pertolongan, tidak ada satupun yang membantu. Itulah sebabnya kita harus berkata jujur, teman-teman. Jangan jadi anak seperti Abdul Rohim ya, teman-teman. Dadah, sampai jumpa, teman-teman.